Ayo makan bergama teh ois naga sekarang ini gua akan review makan pindah fanus keren guys. Oke, di sini sudah ada adonan yang sudah tercampur dengan material dan bumbu berkelangsungan hidup. Air apa itu pak? Air bekas tahun kemarin guys. Oke, terbaik kalau begitu. Apa itu urusan pak? Minyak gula. Oh, sepertinya itu gula guys. Oke, langsung dikobok-kobok. Memakai pisau jari-jari nakal cuy. Keren guys. Oke, di dalam adonan ini sudah tercampuri bumbu-bumbu berkelangsungan hidup ya guys ya. Jadi bahan-bahan semua yang dipakai sangat aman. Tentunya juga sangat bepom cuy. Oke, terbaik kalau begitu. Selanjutnya dikobok-kobok. Setelah itu adonan dipindahkan ke dalam bak. Kemudian digotong royong sama bapaknya. Mungkin mau dibawa ke meja eksekusi guys. Di sana ternyata sudah ada penunggunya guys. Oke, penunggu dari dimensi lain cuy. Oh, keren guys. Gue cuma takut bapaknya ini kecebur guys. Wah, langsung jadi crispy cuy. Oh tidak guys, karena bapaknya sudah ahlinya ahli core of the core di bagian memasak ini guys. Oke lanjut, kemudian. Oh, ini sudah mau matang sepertinya guys. Oke, dejenan sudah mau matang. Selanjutnya diapain? Belum guys, belum matang sepertinya guys. Oke lanjut. Nah, kalau ini sepertinya sudah matang guys. Langsung diangkat. Kemudian ditaruh di dimensi lain mungkin, guys. Langsung dibungkus ternyata, guys. Oke, ini seperti yang Indo yang pesan. Ayo, beli. Yang tidak beli, mati, guys. Ini, guys, sudah jadi. Terus dibungkus. Kemudian ditutup, guys. Jadi, makan biar tidak masuk angin gitu, cuy. Nah, langsung, pak. Makan, pak. Sama plastiknya, pak.